Oke, hari ini saya akan bagikan video review kamera Nikon D5600 menggunakan lensa kit ukuran lensa bawaan dari Nikon, sebuah lensa kit. Oke, di sini saya mendapatkan satu paket yang pertama dari body kamera tersebut. Nikon D5600 full tilt, kemudian sebuah lensa kit, lensa bawaan dengan AF 18 sampai 23, diafragma jangkauan dari kamera tersebut 8 sampai 55 mm, dan bukaan diafragma
disediakan mode flash. Flash di sini yang pertama disediakan flash otomatis, yang kedua di sini port flash tambahan. Nah, kemudian disediakan dua seri L dan R berfungsi untuk merekam. Jadi Anda tidak perlu ragu ketika merekam agenda ataupun kejadian yang ada di lapangan yang sedang Anda ikuti. Tidak tanpa harus menambah mic sudah oke. Nah, di sini tombol untuk flash turun lagi off tidak bisa tes. Tes di sini biasanya muncul ketika kita memilih mode auto. Objek terlebih gelap langsung terbuka otomatis atau dibuka secara manual. Yang kedua adanya yang disini berfungsi untuk mengatur ISO. Kemudian selanjutnya ada pilihan untuk potret mode waktu atau mode tunggu. Oke, selanjutnya terdapat mode tombol untuk menu. Tombol menu di sini digunakan untuk mengatur isi di dalam kamera yang kita gunakan. Ini sensor fokus untuk bidik. Ketika layar sedang hidup, kita ingin memotret dengan jarak tertentu, sensor akan membuat layar mati ataupun silent sementara dan difokuskan ke bagian bidik. Nah, di sini tersedia tempat bidik. Nah, jika Anda suka membidik dengan teliti, maka gunakan secepatnya. Nah, di sini tombol untuk mengatur mengatur bidikan, ruang bidikan, kemudian tombol info untuk informasi perangkat ketika akan motret dan lainnya. AFL ini merupakan kunci. Nah, setelah mendapatkan target, Anda bisa menekan AFL, maka si kamera langsung mengunci target tersebut. Ya, tombol display info. Nah, info di sini tombol pintasan untuk mengatur menu kamera. Ya, selanjutnya di tengah di sini untuk mengatur fokus. Jadi ketika kita sedang memotret, kadang mengarahkan fokus agak ke kiri, kanan ataupun ke tengah. Nah, untuk mengarahkan ke tengah bisa langsung tekan OK. Untuk mengarahkan kiri kanan, maka tekan kiri atau kanan. Di sini tombolnya tidak bisa diputar karena sudah dipintaskan ke mode info. Nah, jika ini setting di info untuk membuka fokus seperti
tapi diafragma lainnya. Jadi fungsi untuk mengatur diafragma, kita menekan tombol ini plus min lambang diafragma Valencia untuk speed. Nah, langsung di sini otomatis. Sedangkan untuk mengatur ISO, putar-putar. Oke, sekian review tentang perangkat dari kamera Nikon D5600. Selanjutnya saya akan berikan tutorial informasi tentang isi dari si kamera di sini. Oke, sekian.